teman-teman, balik lagi sama gue Rani Fizi di Games Roblox Indonesia. Okay, selamat datang kembali guys di channel ini. Dan thank you banget buat support kalian yang selalu support gue. Dan jangan bosan-bosan buat support gue dengan cara like, comment, subscribe ya guys ya. Dan share video ini ke teman-teman kalian juga, okay? Supaya nonton makin rame. Okay, jadi hari ini kita akan melanjutkan main Roblox yang baru guys. Bisa dibilang ini adalah Ice Cream Van Simulator. Ini mungkin game baru gue lihat maksudnya. Karena gue belum pernah melihat game ini sama sekali guys. Dan ya kalian lihat sendiri di sini, baru gue masuk ke dalam tutorialnya. Ya tutorialnya itu walk up to the flashing ice cream shop so we can purchasing our first stock. Mana nih? Walk to the flashing ice cream shop so we can. Oh yang ini, okay. Kita ikutin tutorialnya dulu guys karena gue belum pernah ikutin tutorial. And then oh my god, di sini banyak banget jualan es ya teman-teman ya. Jadi ada vanilla lolly, strawberry lolly, chocolate lolly, lemon lolly, dan sampai ke orange lolly harganya paling mahal. Okay, click on the 10 times button so we can buy 10 ice lolly at the time. Okay. Beli yang gratisan. Gak usah bilang beli anjay, free semua. Okay, exit the cream ice cream shop and then click on the friendly characters to sell our new tasty stock. Okay. Click on the friendly character. Okay. Oh, cuma diklik Wibu anjay. Wibu. Okay. Gini doang gitu. Well done, now go back to the ice cream shop to get some more stack. Kalian denger gak sih itu guys? Ini yang beli wibu anjay pakai bahasa Jepang, Jepun gitu anjay. Okay, now you have enough cash to purchase a better ice lolly. Click on strawberry lolly. Exit the ice cream shop. Try and sell the strawberry ice lolly to a customer. Kayaknya gak ada perbedaan ya, tinggal diklik doang kayaknya sih ya. Jadi tadi itu $5 untuk membeli strawberry lolly dan di sini coba kita klik, kita plus uang berapa sih? Oh no, they don't like this flavor. Okay, the bubble over the customer. Okay, jadi harus cari yang warnanya mungkin yang ini kali ya, yang merah ini kali ya. Coba kita klik. Oh, dia marah anjay. Bentar, Pak. Kok marah-marah ke gue, cong? Oke, kalau gitu kita coba cari nih teman-teman, mana yang makan es krim flavor yang rasanya strawberry. They don't deserve the bubble over the customer's head will tell you what flavor they like. Go and dispose this stock and flashing the recycle bin. Ini me in ya. Ya. Yang doyan yang mana ya? Bukan juga anjay. Kok gak muncul flavornya guys ya. Katanya kita tuh disuruh ini kan, disuruh ngejualin yang ice cream strawberry. Tapi satu pun gak ada yang demen ice cream strawberry cuy. Iya yeah, terus gimana mau jualan anjay. Dan ini ada updatean terbaru kalau gak salah teman-teman. Jadi ada updatean fan ya, mobil-mobil gini. Dan ada satu updatean terbaru lagi, cuman gua lupa baca apa gitu. Oke, okay, and dispose di stock. Oh, tutorialnya emang harus dibuang ke tong sampah, guys. What? Rugi dong saya. Do you want to recycle your... Okay, $2. Rugi, Pak. Walk over the flashing shop, equipment shop. Okay, emang tutorialnya disuruh ngebuang, kampret. Dikirain deh. Emang harus kejual gitu yang $5 itu. Okay, you're on this item. Tutorial, you can buy new equipment from here to help you sell more ice cream. Now exit the shop and head for the flashing gates exit tutorial. Okay, kita makna exit. Nah ini dia. Terus ke. You can okay ke now exit the shop and head for the flashing gates on the tutorial. Oh yang ini. Okay. Welcome to the world. I know you'll be top ice cream seller. Yay! Mudah-mudahan musiknya nggak copyright ya. Oke, okay, jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita menyetok ya ice cream shop, ice creamnya di ice cream shop. Tapi sebelum itu gue di sini mau ngecek dulu guys ya. Gue mau ngecek item apa aja yang bisa kita beli di sini teman-teman. Oke, okay, jadi ini kayaknya, oh gue tahu, ini single tray kayaknya yang untuk taruh ice creamnya. Jadi cuma bisa taruh satu ice cream, satu
satu jenis ice cream ya, satu rasa ice cream, dan yang ini nextnya ada 3 ice cream, jadi $200 dia. Oke, okay. And then 5, oh langsung pakai box gitu, trolley, oke, okay, nice, sepeda, and then van, pak van ini butuh satu, oh dia bisa buat banyak ice cream bosku, oke, okay, jadi bermacam-macam ice cream dia bisa buat di dalam van. Electric lorry 125 juta teman-teman. Oh my god, sampai jual di kapal. Oh, ini updatean baru di kapal, Pak, di boat ya. Oke, okay, dan itu doang sih teman-teman. And then terus nitro boost kayaknya buat kita lari kenceng. Di sini 350 Robux and then color changer. Oh, kita bisa ngerubah warna yang kita pakai, equipment yang kita pakai. Rainbow spawner, spawn a swarm of rainbow customers, do it. Oh, kayaknya jadi kita bisa ngejual apapun ke mereka gitu teman. Jadi kalau kita mau jual yang mahal pun bisa ke sini asal kita aktifin ini, cuman pakai 150 Robux. Oke, okay, run. Oh, ini run-nya diklik, Pak. Oke. Okay. And then shop teleport checkpoint nitro boost. Oke, okay, enggak butuh-butuh banget kayaknya. Cash boost. Harganya jadi lebih ini ya, kayaknya lebih cepat gitu ya. Kali 2 100 Robux ini kah? 150 Robux dan plus $100. Oke. Okay. Berarti kalau kita ngejual misalkan satu es krim $5, kita langsung dapat $10 gitu. Oke, okay, fine. Oke, okay, gua ngerti. Oke, okay, kalau gitu kita coba oh, ini bisa pakai shift kok run-nya, enggak usah diklik. Kita coba stok dulu. Mungkin gua coba strawberry lolly karena gua tadi belum mencoba harga strawberry lolly teh berapa gitu satu itunya ya, teman-teman ya. Satu sekali ngejual strawberry lolly. Let's see. Nah ini dia mau makan strawberry lolly, Pak. Oh, $8 bosku. Waduh. Tapi diambil orang lain anjay. Oke, okay, sekarang gue udah bisa beli 2 strawberry lolly teman-teman. Dan kita akan mengumpulkan uang kita. Coba ini 1,2 40 Robux. Robux kita cuma ada 21. Lagi krisis Robux kita cuy. Jadi gue belum beli Robux lagi teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan Roblox gua videonya mulai rame lagi, kemungkinan gua bakalan coba isi Robux lagi. Kayak dulu kita main pakai Robux ya. Dan kayaknya di sini tuh isinya semuanya strawberry, teman-teman ya. Dan di sana tuh kayaknya beda lagi gitu. Map di sana mungkin nanti kita coba bakalan tes. Gua tes ini $13. Ini coklat lolly kayaknya di sebelah sana, teman-teman. Bener enggak sih? Kayaknya di sebelah sana. Kita coba tes ke sini, bener enggak di sini bisa ngejual coklat lolly, Pak? Iya, yang ini. Waduh, jadi dari $13 menjadi $20, teman-teman. Satunya. Lumayan untung $7, Pak. What? Kalau gitu kita jualan coklat lagi. Waduh, nanggung banget ya ini ya. Nanggung sekali. Tapi enggak apa-apa, kita coba jualan dulu. Tadi gue lupa lagi yang triple tray. Triple tray itu bisa nampung berapa banyak? Maksudnya harganya berapa gitu, kok jadi nampung berapa banyak, kan dia nampungnya 3 ya teman-teman ya. Gue coba cek dulu deh equipmentnya kita nanti ngumpulin uang sampai segitu supaya kita bisa beli equipment tray-nya juga ya. Gimana nih harganya berapa? 200, Pak, mahal juga ya. Oke, kalau kayak gitu kita harus lebih rajin lagi bosku ngejualnya. Ya bisa beli 2 coklat lolly sekarang, lumayan $7 berarti $14 untungnya bosku. Wow. Nih teman-teman, buat kalian yang main es krim simulator ini bisa kasih tahu di kolom komen kalau kalian main juga, siapa tahu kita bisa main bareng gitu ya guys ya. Soalnya yang main ini cukup rame. Dan mungkin teman-teman yang mau main bareng sama gua gitu, mungkin teman-teman bisa follow official Randy Fizzy profil Roblox gue ya guys ya. Terus nanti kita main bareng, tinggal di join game aja. Jadi kalian nggak perlu add friend untuk main bareng gue karena friend gue udah penuh teman-teman ya. Jadi kalau mau main bareng sekali lagi kalian follow aja, cukup follow itu udah bisa main bareng kok. Oke, okay? Dan kalau kalian nanya gue rekamannya itu jam berapa, gue biasa rekamannya itu di atas jam 10 malam ya, jadi agak malam gitu guys. Jadi mungkin kalian kalau misalnya mau main sama gue harus standby malam-malam teman-teman. Gue random, gak tiap hari gue record Roblox karena ya kalian tahu sendiri gue itu ada record game-game lain juga ya teman-teman ya. Oke, okay, mudah-mudahan yang ini lemon bener gak sih? $38. Oke.
38 dolar tadi modalnya berapa? 20 dolar ya. Berarti untungnya 18 dolar, Bosku. Wow, cepat juga gua kaya kalau kayak gini ya. Ternyata ini enggak sesusah yang gua bayangkan ya cari uangnya ya. Oh, 25 dolar. Berarti untungnya sekitar 13 dolar ya, lumayan lah. Oke. Okay. Gua bakal ngumpulin uang sampai kita mencapai 200 dolar, nanti kita bisa beli equipment 3 gitu kan. Bisa stok 3 es krim sekaligus. Yummy. Diam kamu. Thank you. Oke, 130 dolar dan sebentar lagi kita bisa ngebeli triple tray ya guys ya. Jadi di sini gua mau ngumpulin uang dulu sampai banyak-banyak, teman-teman. Nah, lo bisa spam 5 gua sekarang. Mantap, orang kaya. Oke. Dan sekarang kita bisa membeli si cherry lolly, teman-teman. Ya, cherry lolly ini kita bisa beli 4 piece dan harganya tadi berapa nih? Gua lupa lagi kan. Harga sekitar 45 dolar dan kita bisa menjual satu cherry lolly itu berapa ya? Kita coba cek. Tadi berapa? 45 ya satunya ya. 68 berarti sekitar 23 dolar. Wah, lumayan, Pak. Lumayan banget ya ini, cuy. Dan uang kita udah sekitar 287. Kita udah bisa beli satu tray lagi, teman-teman. Dan kayaknya gua kumpulin uang dulu sekali lagi, abis itu kita baru beli equipment yang baru, guys. Karena kita butuh uang juga buat kita stok barang lagi untuk kita jualan ya. Di sini udah bisa beli 6. Aman. Jadi gua bolak-balik ini 4 jualan 4 bisa beli 6 ya. Berarti bisa ketambahan 2 lagi, teman-teman. Lumayan lah ya. Deng. Thank you. 425, Bosku. Mantap ya. Kita sudah bisa beli yang triple, yang bisa isi 3 gitu, Pak. Cuman enggak tahu ada yang isi 5 harganya berapa yang box. Kalau misalkan bedanya dikit, mending kita langsung beli yang 5, teman-teman. Tuh orang udah pakai yang box, cuy. Oke, di sini. Yang ini 2000, Bosku. Sebenarnya bisa sih gua jualan sih, guys. Atau kita beli yang kepalangan yang gede aja langsung ya. Kita jual cherry aja yang banyak gitu, teman-teman ya. Nanggung soalnya, kita beli yang 2000 aja, teman-teman. Gimana Bang Randy lo? Aduh. Kita beli yang loli. Gua enggak tahu nih, Apple Loli ini jualnya di mana? Ya, ngejual orangnya tuh di mana? Karena gua dari tadi tuh belum ketemu sama yang warna hijau gitu, teman-teman. Nanti kita kapan-kapan bisa keliling ke ujung. Oh, ujung situ, Pak, yang oke. Nanti sekalian gua beli yang banyak deh. Ya, ngumpulin uang dulu 2000 yang banyak, nanti baru kita jualan es krim yang agak mahalan dikit gitu. Kok ini sih coklat semua, anjay. Yang merah-merah udah pada laku, cuy. Udah pada diambil orang dong. Wadaw. Papa jangan sampai keduluan. Ini nih udah mulai susah jualannya nih. Yummy. Tuh. Kita harus lebih cepat, Pak. Sisa 3 lagi dan kayaknya gua bakalan spamming yang coklat juga karena di sini yang coklat lagi banyak dan atau yang lemon juga lagi banyak nih, Pak. Jadi di mana target kita yang rame, kita bakalan jualan di situ, teman-teman ya. Jadi jualan esnya gitu. Misalkan yang merah banyak, kita bakalan jual yang merah gitu. Kalau misalkan yang coklat lebih banyak, kita bakalan jualan yang coklat. Karena lebih cepat jual quantity, lebih cepat jualan banyak barang dibanding harga barang yang tinggi, teman-teman. Lebih untungnya lebih banyak gitu. Karena kan continue tuh, lanjut terus gitu kan. Anjay, gue udah kayak entrepreneur muda ya. Oke. Kita lanjut lagi, kita beli lagi itu coklat lemon kayaknya. Lemon lebih banyak di sini. Bisa beli 10 lemon kah? 10 lagi. Wah. Oh, udah enggak muat lagi, Bosku. 10 doang maksimal. Oke lah kalau kayak begitu. Kita jualan lagi ya, teman-teman ya. Sampai ngumpulin uang sekitar 2000, teman-teman. Oke. Dan teman-teman, cara gampangnya kalian buat mengenali pembeli kalian itu dengan warna bajunya. Jadi kayak contohnya kalau bajunya coklat ya, mereka mau makan es krim coklat. Terus kalau yang putih gini di tempat ini itu dia mau makan es krim lemon gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan yang merah ya dia makannya cherry gitu, teman-teman ya. Dan uang kita sudah 2100 di sini, teman-teman. Kayaknya gue bakalan coba sekali lagi jualan yang cherry ya, teman-teman ya. Cherry lolly, abis itu kita baru membeli yang box isi 5 gitu ya. Dan kebetulan di sini ada teman kita juga yang lagi online, teman-teman lagi main bareng juga si Lips Gaming. Nah, jadi Lips Gaming itu kalau nggak salah cuman follower gue deh dan gue belum friend sama dia. Jadi tetap bisa main bareng, kalian bisa lihat dia sendiri bisa main bareng sama gue kan dengan cara cuman follow doang. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau main bareng silakan kalian bisa follow aja, oke?
Oke, uang kita udah 2300 ya, teman-teman, bosku. Nah, ini Lips Gaming itu pakai sayap itu. Dia udah beli yang box anjay isi 5, Pak. Oke, good. Dan kita mau membeli juga yang isi 5, bosku. Karena uang kita udah sekitar 2300 nih, udah aman, bosku ya. 11.000 yang ini mahal. Oke, kita purchase. Claim your equipment purchase cashback reward. Oh, kita dapat cashback, Pak. 250. Oke, lumayan. Uang kita kembali 622, teman-teman. Dan kita bisa beli cherry ice cream lagi sebanyak 10, lalu lemon ice cream kurang. Kan udah gue equip kan? Oh, belum kita equip, bosku. Ya udah kita equip. Berarti equipnya di sini ya. Belum kita equip, bosku anjay. Nah, ini dia equip. Masa tadi udah equipped deh. Kerja lembur bagai kuda. Masa udah gue equipped deh tadi deh. Kok malah gak ini ya. Yaudah kita ini kita jual. Kita beli ini satu. Oke, gak apa-apa. Kita belinya random-random sedikit gitu ya guys ya. Gak apa-apa, yang penting kita bisa jualan gitu di sini. Yang mau jual kemana aja bisa gitu kan. Kayak gini tuh. Dan yang putih masih ada. Stok es krimnya habis dan sisanya yang merah bosku, yummy. Yang cherry. Nih lebih gampang jualan kayak gini, Pak, lebih cepat lakunya gitu kan. Mana lagi nih yang merah nih? Habis bosku. Nah ini nih. Kayaknya gua yang merah gua agak sedikit terbatas deh gua belinya deh. Tapi kalian lihat uang kita tuh udah cepat banget baliknya, udah 869 lagi aja ya. Padahal tadi udah baru bisa dibilang ya baru belanja-belanja habis-habisan juga sih, guys. Wow, ya. Dan guys, kayaknya hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau lihat kelanjutan gue lagi main game ini, silakan kalian like video ini dan juga subscribe. Untuk dapetin notifikasi, kalian silakan nyalain tombol loncengnya. Dan kalau misalkan kalian masih mau lihat gue buat jalan-jalan ke sana buat jualan apple ice cream, nanti ditunggu aja video kelanjutannya, guys. Oke, okay? So terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue hari ini. Dan mudah-mudahan video hari ini menghibur kalian dan tetap support channel ini dengan cara like, comment, subscribe guys. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue yang ada di bawah sini dan juga ada di deskripsi. Mana nih yang di bawah sini? Nah ini silahkan kalian follow. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Dan terima kasih juga buat si Lips Gaming udah ikutan kita main ya. So, terima kasih guys. Dadah, bye-bye.